salah nanti menetapkan pilihan. Misalnya Bapak dapat uang pesangon, tapi Bapak salah dalam kamu pilih mana sih Bapak? Usaha sekarang. Rata-rata Bapak apa tahun Bapak sudah pensiun? Lima. Bapak boleh berapa aset Bapak sekarang? Kebanyakan teman-teman calon pensiunan di dengan Bapak adalah tidak memahami aset mereka sekarang Bapak. Punya tanah, punya lahan, Pak. Merasa Bapak masih aktif di perusahaan. Contoh kemarin Pak, saya punya sawah, kampung Pak, dibiarin aja. Gitu. Sementara itu harus menjadi persiapan Bapak di masa pensiun nanti. Kenapa? Itu harus menjadi income buat Bapak. Kemudian yang kedua, kita mengevaluasi Pak, kebutuhan Bapak di masa pensiun berapa? Kebutuhan keuangan yang banyak, Pak, nikahin anak, Pak, ya, gitu. Itu kan harus dibikinkan yang sekarang ya Pak. Sejatinya sih kepelatihan ini bukan apa saja, tapi harus dengan ibu, istri, masih apa ya? Yang ketiga nanti Pak, materi Bapak yang ketiga nanti adalah Bapak menetapkan pilihan bisnis. Ya, pilihan bisnis. Kalau Bapak memang benar-benar mau berbisnis, nanti saya arahkan Bapak untuk memilih bisnis apa yang Bapak. Potensi Bapak ya Pak ya. Bapak juga jurusan manajemen, marketing manajemen, konsentrasi marketing. 2006 saya mulai bisnis, 2008 adalah Pak pelajarannya tahun ini. Bapak dulu. Ada beberapa pelajaran yang disampaikan Bapak. Khususnya buat Bapak nih masa-masa bisnis. Satu, jangan pernah pilih bisnis yang Bapak nggak tahu. Tips ya. Kalau bosan tadinya pilih yang baru. Hati-hati Bapak. Hati-hati. Ini rangkap Bapak. Rangkap. Jadi jangan pernah ambil bisnis yang Bapak tidak tahu dan tidak bisa. Contoh misalnya Pak, Bapak nih sudah 50-an tahun, saya ngajak bisnis properti. Bapak gak punya ini di situ. Pak, titip sama modalnya saya. Yakin 100% Pak, bekerja gagal. Sah. Tuh. Apalagi Pak, Pak bisnis yang mulai ini nama Pak restoran itu kafe Pak kopi. Ah kafe, nah, cita-cita. Betul, boleh Pak, tidak masalah. Itu kan nanti untung 5 tahun Pak. Akhirnya Pak, tadi kata kuncinya Pak, jangan pernah ambil bisnis yang Bapak tidak tahu dan tidak bisa. Kalau Bapak kan pensiun 5 tahun lagi nih, tidak masalah itu, tapi harus belajar. Nah waktunya inilah, mungkin selesai hari ini, Bapak bisa di sini memilih bisnis. Kita kemarin-kemarin Pak mendesain kafe kopi. Alhamdulillah Pak, waktu itu Pak Tuhan saya 60 juta kualitas. Dan itu mau pinjaman juga Pak, dari istri juga itu masih aktif dulu di BNI. Di situ yang sebelum rumah, orang bank udah bagi Pak Tuhan. Baru ke mobil kredit Pak, orang leasing. Nah, bahkan sampai kampus dia datang nagih uang Pak. Ketika saya di ruang saya, baru keluarlah nama hewan-hewan kebun binatang. Disitulah pelajaran buat saya. Jangan pernah menggunakan uang pinjaman untuk masuk ke kampus Pak, menemukan potensi bisnis saya ngajar, itu yang menurut saya paling besar. Akhirnya saya bikin konsultan Pak, alhamdulillah ini saya juga berharap Bapak bisa minimal jadi model untuk Bapak nanti apa ya. Bahwa bisnis itu gak perlu jauh-jauh Pak, dan gak perlu modal yang besar. Itu tujuan saya hari ini ngobrol Bapak. Gak perlu mulai dari modal besar, apalagi modal dari hutang. Jangan. Nah nanti saya akan gali ke Bapak, Bapak punya potensi apa? Nah saya punya sawah, yuk Pak, mulai dari sebagai model bisnis awal buat Bapak untuk persiapan masa pensiun. Istri saya selama ini bikin catering di rumah. Bisa potensi bisnis masa pensiun Pak? Bisa. Kita cuma membantu mengembangkan bisnis ini Pak. Ini Pak. Jangan lupa lagi Pak ya. Ini. Kalau jempolnya jempol kiri yang di atas, ada nggak Pak jempol kiri yang di atas? Ada. Artinya Bapak dominan otak kanan. Gitunya. Dominan otak kanan. Kalau yang di atas yang kiri, kalau di atas yang kanan Pak ya, kalau di atas yang kanan nih, itu dominan otak kiri. Jadi buat salah-salah kan? Kalau kiri, 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 kalau kiri
hitung-hitungan. Tapi dia agak-agak mengalami kendala untuk berbisnis. Iya, saya kenapa? Agak ketakutan. Tidak punya. Semuanya dihitung, Pak. Betul, Pak. Segalanya dihitung. Ingat tuh. Tapi kalau Bapak memilih
itu kemarin saya dorong untuk mencoba berjualan via medsos dan IG. Apa saja dijual? Spray, terus mengkena, kemudian ada suatu produk plastik yang cukup dikenal dan dibuat. Yeah.